Verrel Bramastra patah hati dua kali karena orang tua. Verrel Bramastra jadi sosok yang paling memberikan dukungan kepada Vena Melinda dalam kasus KDRT yang melibatkan Ferry Irawan. Namun putra pertama Vena Melinda dan Ivan Fadila itu mengaku sangat lelah dengan segala pemberitaan saat ini. Ini bukan kali pertama Verrel merasa kewalahan dengan peristiwa yang melibatkan orang tuanya. Dugaan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan ke Vena Melinda jelas membuatnya terpukul dan patah hati. Tapi jauh sebelum itu, Verrel pernah merasakan hal yang sama, yakni ketika Vena Melinda dan Ivan Fadila bercerai. Verrel bahkan menyebut peristiwa itu jadi titik terberat dalam hidupnya. Yang pasti until now buat aku, perceraian papa dan mama itu titik balik terberat dalam hidup aku. Karena switch darinya awal, dari kecil meskipun kita nggak perfect, nggak yang kaya raya banget, yang kaya kada segala macam, eating we were happy. Mama dan papa itu kalau ada rezeki, setiap tahun kita keluar negeri, bikin memories. Jadi ya kayaknya nggak pernah kepikiran bakalan pisah, curhat Verrel Bramastra kepada Melanie Ricardo dalam sebuah konten YouTube di channel Melanie Ricardo. Verrel mengenang pertengkaran Vena Melinda dan Ivan Fadila saat itu. Kala itu usianya masih remaja dan masih duduk di bangku SMA. Mantan kekasih Natasha Wilona itu sempat merasa bingung karena harus dihadapkan dengan pilihan berat, yakni memilih untuk hidup bersama Vena Melinda atau Ivan. Tiba-tiba di satu titik beneran berantem hebat terus, habis itu pisah, sempat kaget. Karena pada saat itu harus milih juga katanya kan. Udah, ikut mama, jangan ikut papa kamu, segala macam. Jadi kan agak berat pada saat itu. Cuma menurut aku, Tuhan ngasih cobaan tapi pasti ngasih blessing juga di balik itu. Jadi pada saat itu aku lagi kelas 3 SMA. Awalnya bingung, pusing, sampai sempat kepikiran, kayaknya kalau kayak gini, gue lakuin apa aja salah deh. Jadi ya udahlah, cabut, lanjut dia. Verrel kemudian memetik hikmah dari kejadian itu. Dia mulai membangun karir di dunia hiburan dan jadi salah satu bintang yang dikenal sukses. Namun di tengah sorotan yang kerap diberikan kepada dirinya dan keluarga, termasuk adik laki-lakinya, Atala Noval, Verrel Bramastra juga merasa lelah. Terlebih belakangan ini dia harus menghadapi permasalahan orang tuanya lagi meski dalam kasus yang berbeda. Dengan semua situasi saat ini, jujur, aku lelah banget. Jadi kalau capek itu kan capek fisik karena syuting, olahraga. Cuma belakangan ini lelah, mental, banget karena kalau dipikir-pikir, kata Verrel Bramastra. Hati anak mana yang tak teriris mendengar sang ibu menjadi korban KDRT. Begitu juga Verrel Bramastra saat mendengar Vena Melinda menjadi korban KDRT Ferry Irawan. Kini dari pihak Ferry Irawan terus berupaya mendapat kata damai dari pihak Vena Melinda. Segala cara pun dilakukan Ferry Irawan untuk bisa mendapatkan maaf dari Vena Melinda. Mulai dari mengirim video permintaan maaf pada Vena Melinda hingga memohon pada Atala Noval, putra Vena Melinda, agar dimaafkan. Terbaru bahkan ibunda Ferry Irawan menyambangi kediaman Vena Melinda untuk bertemu. Namun kedatangan ibunda Ferry Irawan ditolak mentah-mentah oleh Vena Melinda, bahkan telepon pun direjek. Besar harapan Ferry Irawan agar Vena Melinda bisa mencabut laporan KDRT dan kembali berdamai menjalani rumah tangga. Namun tentu saja anak-anak Vena Melinda, yakni Verrel Bramastra dan Atala Noval, enggan bila sang ibu berdamai dengan Ferry Irawan. Bahkan Verrel Bramastra langsung buru-buru pulang ke Indonesia usai mendengar Vena Melinda menjadi korban KDRT. Soal KDRT yang dilakukan Ferry Irawan pada Vena Melinda, Verrel Bramastra tak memungkiri ada perasaan marah sebagai seorang anak dan ingin membalas. Mengetahui sang ibu,
Vena Melinda berdarah-darah membuat emisi Verrell Bramastra sempat membuncah. Namun, Verrell Bramastra mengaku mendapat sebuah saran bijak dari sang ayah untuk menyikapi kondisi ini. Soal tonjok-menonjok urusan gampang, siapapun bisa. Cuman itu gak penting, yang penting mama. Kalau soal itu urusan nanti, kami siap pasang badan jaga mama, katanya. Yang aku inginkan sekarang adalah, yang penting mama bahagia, gak kepingin ada yang menyakiti. Pokoknya yang terbaik untuk mama, tegasnya dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi. Kini Vena Melinda ditemani dengan kedua putranya Verrell Bramastra dan Atala Noval telah tiba di Jakarta. Usai mengetahui Vena Melinda menjadi korban KDRT, Verrell sampai minta hal ini pada sang mama sebagai harapannya saat ini.